Di video kali ini, saya akan share supplier kosmetik termurah dan yuk kita mulai sekarang juga. Ya, produk kosmetik ya alias skincare ini memang selalu paling dicari dan diminati konsumen di Indonesia. Nah, di video produk terlaris di online shop ya yang saya publish tahun yang lalu ya, datanya juga menunjukkan produk kecantikan ini paling banyak diburu kan konsumen. Menurut data dari ngetrend.id ini ya, di awal Desember 2021 ya, produk skincare itu termasuk jajaran nomor 4 ya untuk produk yang lagi ngetrend di Indonesia. Rata-rata produk yang paling dicari ya masker, serum, toner dan lainnya. Jadi kalau Anda mau mulai jualan online ya sebagai reseller atau dropshipper ya, ya nggak ada salahnya coba jualan produk kosmetik ini. Nah, ini hasil analisa saya untuk supplier kosmetik termurah dan terlengkap ya dengan harga tangan pertama ya di Shopee yang bisa Anda coba pakai. 1. Belia Cosmetics. Toko ini menjual produk kosmetik paling lengkap ya dari berbagai macam brand-brand yang sudah populer ya di Indonesia seperti Scarlett, Avoskin, Emina, Zinsui, dan menariknya toko ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari produsen, ekspedisi, dan pihak Shopee sendiri. Jadi bisa dipastikan ini toko yang sangat terpercaya. Status toko ini sudah Star Seller Plus ya dan sudah memiliki 2,5 juta pengikut dan ada 1.400-an produk ya. Penilaiannya 4,9 dari 5 juta penilaian dan performa chat juga responsif. Nah, untuk link tokonya silakan aja langsung cek di deskripsi. 2. Distributor Krim Ori. Toko ini menjual berbagai jenis kosmetik dan skincare dari berbagai brand ya seperti Pink Flash, Implora, Garnier, Hanasui, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini sudah Star Seller Plus ya dan sudah memiliki 650 ribuan pengikut ya, ada 800-an produk ya. Penilaiannya 4,9 dari 1 juta lebih penilaian dan performa chat juga responsif. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. 3. Star Sealer Shop. Toko ini juga menjual berbagai produk kosmetik merek terkenal ya seperti Wardah, Maybelline, Senka hingga L'Oreal ya dengan harga sangat terjangkau untuk dijual lagi. Toko ini mengklaim semua produknya adalah ori ya. Jadi cukup ya untuk sebagai jaminan untuk dijual lagi nih. Nah, status toko ini sudah Star Seller dan sudah memiliki 700 ribuan pengikut ya. Ada 1.600-an produk, penilaiannya 4,9 dari 1 juta penilaian dan sayangnya performa chatnya kurang bagus. Nah, untuk link tokonya silakan langsung cek di deskripsi. 4. Agony Store. Toko ini menjual alat-alat kecantikan dan aksesoris Korea ya dengan harga yang terjangkau ya karena toko ini importirnya langsung ya. Untuk barangnya sendiri dikirim dari Salatiga, Jawa Tengah ya. Nah, status toko ini sudah Star Seller Plus dan sudah memiliki 40 ribuan pengikut ya. Ada 70-an produk ya. Penilaiannya 4,9 dari 70 ribu lebih penilaian dan performa chat yang bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. 5. Faila Putri. Toko ini menjual kosmetik brand-brand asli lokal yang berdomisili di Gresik ya. Jadi ini termasuk UKM asli Indonesia ya. Dan toko ini juga menjual berbagai kosmetik merek lokal yang belum banyak penjualnya. Kalau Anda masih pemula dan takut terjun ke bidang penjualan kosmetik yang sangat berdarah-darah ya, Anda bisa coba jual produk-produk dari toko ini. Status toko ini sudah Star Seller Plus ya dan sudah memiliki 70 ribuan pengikut ya, ada 400-an produk, penilaiannya 4,8 dari 140 ribu lebih penilaian dan performa chat yang bagus. Nah, untuk ini link tokonya langsung aja cek di deskripsi.
Nah, itulah 5 supplier kosmetik murah dari tangan pertama ya, yang bisa Anda jadikan untuk supplier pilihan Anda ketika mau jual kosmetik. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru video dari saya.